Sesosok mayat pria ditemukan di pinggir jalan Bandung Garut dalam kondisi terdapat luka sayatan di leher. Diduga merupakan korban pembunuhan yang dilakukan sejumlah preman yang ada di sekitar lokasi tersebut. Mayat yang ditemukan di pinggir jalan raya Bandung Garut ini merupakan seorang supir truk semen yang tengah beristirahat di kawasan Cimangun, Sumedang. Diduga korban tewas akibat dikeroyok oleh sejumlah preman yang ada di sekitar lokasi. Saksi mata yang ada di lokasi menyebutkan korban sempat makan nasi goreng di warungnya. Korban kemudian didatangi oleh dua orang preman yang meminta uang untuk beli rokok. Jadi orang itu minta rokok. Rokok nggak dikasih, nggak ada. Minta uang nggak ada. Terus temennya lagi datang lagi, ngomong. Dia langsung dipukul di sini, langsung ya, dibolong ke sini. Dulu. Pas gitu langsung yang minta nasi goreng duduk di sebelahnya, langsung dibolong ke sininya. Dianya ngelawan, langsung. Inavis dan tim reserse kriminal dari Polres Sumedang yang datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Kini petugas kepolisian Polres Sumedang memburu pelaku pembunuhan tersebut. Yanuar Aditya, Sumedang.